Halo Juragan Gaming, ketemu lagi sama aku, Fendi Shop. Wow, makin hari makin laris manis aja nih Nintendo Switch OLED-nya Juragan. Kali ini kita dapat orderan lagi nih, untuk pengiriman ke daerah Padang, Sumatera Barat Juragan. Dengan pembayaran direct transfer 2 kali ya. Ini pembayaran DP-nya 5.490.000. Dan pembayaran pelunasannya hasilnya Rp5.800.000 Juragan. Pengiriman ke daerah Padang, Sumatera Barat Juragan. Dan pastinya untuk yang ada di sini udah bonus tempered glass ya, yang udah kita pasangkan rapi seperti ini Juragan. Wih, keren banget kan? Dan juga untuk orderan kali ini dengan Mumba Blade OLED docking Juragan. Juga dapat bonus storage case dari Dobe plus dengan memori 1TB juga dengan bonus thumb grip analog stick Captain America Edition Juragan. Aja kita review unitnya sebelum dikirim Juragan. Pertama-tama langsung aja kita hidupkan unitnya Juragan. Dalam pertama kali hidupin, kita akan disuguhkan dua pilihan mode, mode CFW dan mode OFW. Pertama-tama langsung aja kita review di mode OFW-nya dulu ya. Langsung aja Juragan, jebret. Dan selamat datang di mode OFW-nya Juragan. Di mode OFW-nya isinya kosong dan bersih ya, karena belum ada game-gamenya atau akun-akun Nintendo eShop-nya. Buat kalian yang pengen download game di mode OFW, caranya simple banget nih. Langsung aja kalian masuk Nintendo eShop ini, oke. Pilih link Nintendo account. Kalian pilih sign using email address atau sign ID. Dan tinggal kalian masukkan email address atau sign ID kalian di sini. Juga passwordnya di sini Juragan. Jika udah selesai semuanya, langsung aja tekan sign in di sini Juragan. Dan buat kalian yang belum memiliki akun Nintendo-nya, untuk cara daftar akunnya akan kami tutor via WhatsApp ya. Dan untuk review mode OFW-nya cukup gini aja ya, dan sekarang kita berpindah ke mode CFW-nya. Untuk berpindah mode, simpel banget nih. Tekan tahan tombol power, pilih power option, pilih restart. Dan kita akan disuguhkan dua pilihan mode lagi Juragan, mode OFW yang barusan kita review, dan sekarang kita berpindah ke mode CFW, Moskai Dual OS Anti-Bang Juragan, jebret! Dan selamat datang di mode CFW-nya Juragan. Di mode CFW-nya sudah kita instalkan full game ya, di memori 1TB-nya Juragan. Wih, banyak banget kan gamenya. Nih, Ultimate Console-nya 500GB dan sisanya 500GB untuk full game Switch Juragan. Jadi ada sebanyak ini game Juragan, awesome! Pastinya untuk yang ada di sini udah dengan CFW Atmoskai Dual OS Anti-Bang Juragan. Langsung aja kita tes dengan 90 DNS testing ya. Dan Anti-Bang berjalan dengan sempurna. Di mode CFW kita gak bisa akses ke server-server Nintendo, juga Nintendo gak bisa akses ke konsol kita. Anti-Bang berjalan dengan sempurna. Jadi di mode CFW kita gak bisa akses ke Nintendo Switch Online, buka Nintendo eShop juga tidak bisa, bahkan update system juga tidak bisa Juragan. Langsung aja kita tes Juragan. Jebret, a server communication error have killed, please try again later. Karena kita gak bisa akses ke server seperti Nintendo, juga Nintendo gak bisa akses ke konsol kita. Anti-Bang berjalan dengan sempurna. Untuk anti-Bang-nya gak cuma itu aja ya, tapi di mode CFW, serial informasi konsol kita akan berubah menjadi serial informasi konsol bodong seperti Juragan. Karena ini adalah fitur dari CFW Atmoskai Dual OS Anti-Bang buatan kami Juragan. Dijamin deh paling dahsyat Juragan, dan pastinya revolusioner Juragan. Pastinya untuk yang ada di sini udah dengan tinfoil Google Drive Ultimate Shop-nya Juragan. Jadi kalian bisa download game terbaru langsung dari sini Juragan. Wih, gamenya banyak banget kan, bisa kalian download semuanya. Juga update DLC juga bisa, bahkan ada fitur namanya Share Save Juragan. Jadi jika kalian pengen main dan langsung tamat semua game-gamenya tanpa perlu dimainkan, langsung aja download Share Save-nya di sini Juragan. Langsung tamat dah game-gamenya Juragan, keren banget kan? Dan sekarang kita lanjut tes cheat game-nya Juragan. Kita main Super Mario 3D World plus Bowser's Fury Juragan. Langsung aja Juragan, jebret! Jika kalau sudah masuk dalam gamenya, untuk cara mengaktifkan cheat-nya, caranya seperti ini Juragan. Langsung aja tekan tombol Home, pilih Album, pilih Edition SE, dan kalian pilih cheat yang kalian butuhkan Juragan. Contoh aja kita aktifkan Moon Jam. Jika udah selesai kalian pilih cheat-nya, langsung aja tekan Home, dan masuk dalam game-nya Juragan. Langsung aja kita main Super Mario 3D World. Mario 3D World. Yeah. Langsung tekan A, oke. Okay. Oh yeah, Mario time. Woohoo. Langsung aja kita skip filmnya. Langsung ke world pertama. Oke, okay. Ini udah aktif ya, Moon Jam udah aktif, nyawanya 99. Dan kita bisa terbang kemanapun yang kita inginkan Juragan. Wih, cheatnya keren banget kan. Wow,
Mario terbang kemanapun yang dia mau, Juragan. Awesome. Woohoo. Oke, Mario jatuh. Terbang lagi. Iya. Yeah. Jadi gamenya jadi berantakan seperti ini, Juragan. Karena cheatnya aktif, Juragan. Dan untuk tes game ya cukup gini aja ya. Dan sekarang kita lanjut tes game yang lainnya, Juragan. Wih, terbang terus, Juragan. Sampai ke angkasa nih. Dan sekarang kita lanjut untuk lihat this game ultimate console-nya, Juragan. Dan untuk orderan kali ini, orderannya custom ya. Jadi untuk game PS1-nya cuma ada 2 ini aja, Juragan. Oke. SNK Neo Geo Pocket Color ada 80 games. Sega Mega Drive Genesis ada 955 games. Sega Mega Drive Genesis X ada 226 games. Sega Master System Mark III ada 450 games. Sega Master System Mark III Hex ada 13 games. Sega Game Gear ada 473 games. Sega Dreamcast ada 57 games. Sega 32X ada 42 games. Super Nintendo Entertainment System ada 1946 games. Super Nintendo Entertainment System Hex ada 150 games. Super Mario World Hex ada 101 games. Super Famicom ada 517 games. Nintendo Pokemon Mini ada 24 games. Nintendo Entertainment System ada 988 games. Nintendo Entertainment System Hex ada 194 games. Nintendo DS ada 471 games. Nintendo 64 ada 341 games. Nintendo 3DS ada 31 games. Nintendo Game Boy ada 792 games. Nintendo Game Boy Color ada 616 games. Nintendo Game Boy Advance ada 1208 games. Nintendo Game Boy Advance Hex ada 75 games. Nintendo Family Computer System ada 1209 games. Nintendo Famicom ada 386 games. PC Engine Turbo Graphics ada 94 games. Handheld Electronic Games ada 52 games. Commodore Amiga 2807 games. Bandai Wonderswan ada 110 games. Bandai Wonderswan Color ada 92 games. Atari Link ada 87 games. Atari Jaguar ada 76 games. Atari 7800 ada 69 game. Dan Atari 2600 ada 476 game, Juragan. Wih, banyak banget kan gamenya. Ini semua bisa kalian mainkan semuanya. Keren banget kan. Dan sekarang kita lanjut untuk tes game PS1-nya, Juragan. Kita main Gundam Battle Assault 2. Gundam Battle Assault 2. Langsung aja kita tekan start. Dan kita pilih versus CPU aja. Oke, kita pilih Gundamnya. Kita pilihin aja deh. Hero. Oke. Wih, keren banget ya. Kita tempur robot-robotan nih. Ready? Fight. Wuh, robot-robotan nih. Wuh, serangan maut. Oke, wuhuu, serangan maut nih. Wuh, yeah. Seru banget nih game-nya nih. Kiranya gimana ya? Kontrolnya agak susah nih karena ini mainan robot. Oke, serangan maut. Wuh, makan tuh. Oke, tendangan maut, tendangan maut. Oke, serangan maut. Terbang terus, gua gebukin lu. Dikit lagi gua menang nih. Oke, counter attack tuh, 3 hit. Aku dijepit nih. Serangan maut, gebuk, gebuk kali, yes. Awas, minggir, gagal, yeay, Willy menang nih, wow, change mate. Dan aku menang, Juragan, awesome. Dan untuk tes game PS1-nya cukup ini aja ya, dan sekarang kita lanjut untuk tes game yang lainnya, Juragan. Dan sekarang kita lanjut untuk tes game Sega Dreamcast-nya, Juragan. Kita main ini aja deh, Sonic Adventure. Sonic Adventure, langsung aja tekan start. Karakter を選んでください. Oke, kita pilih karakternya. Kita pilih aja deh, Sonic. Oke.
ことしてんじゃないの。Wih, pertama-tama langsung kita melawan ini nih. Wuhuu, Sunny, okay. Awas, kita melawan monster air nih. Serangan maut, wuhuu. Awas, Sunny, wow. Dan game berikutnya berjalan mulus 60 fps tanpa lag-lag nih. Wow, keren banget kan. Serang lagi nih, wuhuu, dia kabur ke atas. Wuhuu, kita ngeles. Okay. Awas. Serang lagi, wuhuu, yeah, hancur lu. Dan aku menang nih, wow, keren. Dan untuk tes game Dragon, cukup gini aja ya. Dan sekarang kita lanjut untuk tes game yang lainnya, Dragon. Dan sekarang kita lanjut untuk tes game Nintendo DS, Dragon. Kita main Sonic Sega All-Star Racing. Sonic Sega All-Star Racing. Langsung aja tekan A. Oke, kita pilih New License. Langsung aja kita pilih single player. Kita pilih Grand Prix. Dan kita pilih karakter yang kita ingin mainkan, Juragan. Kita pengen main ini aja pakai AI. Oke. Langsung aja main, Juragan. Wih, keren kan? Kalian bisa main Nintendo DS di dalam Nintendo Switch, Juragan. Bukankah itu keren? Keren banget kan? Dan gamenya berjalan 60 fps tanpa lag-lag. Langsung aja kita main. Tuh, mulus banget kan? 3, 2, 1, mulai. Wuhuu. Game balapan ini seru banget ya. Wih, nyapot-nyapot nih. Wow. Wuh, yeah. Kita habis jatuhnya nih. Kita serang lawan di depan. Wuh, makan tuh. Wuhuu. Oke, udah juara 2 nih. Bentar lagi juara 1. Semangat, semangat. Wow, ngejos nih. Kita ambil senjata lagi. Serangan mau. Wow, kita senjata nih. Wow. Yeah, serangan maut, makan tuh, wah. Serangan ke belakang, makan nih, wow. Wih, musiknya keren banget ya, bikin adrenalinku makin meningkat. Wow, awesome. Lanjutlah kedua. La 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 la. Wow, Jos, wow. Perlindungan maut, wuhui. Juara satu nih, jagoan dalam bagi balapan nih, kesukaan aku banget nih. Aku fans berat game-game balapan dari Sonic, selalu keren. Oke, serang balik, wow. Wih, ada yang superstar nih. Wow, kita serang. Tuh kan ya superstar Sonic tuh jadi superstar. Oke, serangan balik, wow. Wih, serangan maut. Lawannya ini agak susah ya depan ini ya. Oke, kita ambil senjata lagi. Semoga aja dapat senjata yang pas. Makan nih senjata gue, jepret. Wow, kena serang semuanya. Wih, ada yang lagi superstar nih. Oke. Dan untuk tes game Nintendo DS-nya cukup gini aja ya. Game-nya berjalan mulus 60 fps tanpa lag-lag ya. Dan sekarang kita lanjut untuk tes game yang lainnya, Jirayan. Wih, awesome banget kan? Dan sekarang kita lanjut untuk lihat list game PSP dan title game PS2 yang diport ke PSP. Untuk game-gamenya ada sebenarnya, Jirayan. Wih, banyak banget kan? Ada Assassin's Creed, ada Crash Bandicoot, ada GTA Bahasa Indonesia, Toy Story, FIFA, PES, Monster Hunter, Hatsune Miku, semuanya ada di sini, Jirayan. Wih, semua gamenya bisa kalian mainkan semuanya. Puas dah gamenya ada sebanyak ini, Jiragan. Dan sekarang kita lanjut untuk tes game salah satu aja ya. Kita main Hatsune Miku aja ya. Kita pilih free play. Kita pilih lagu ini aja. The World Is Mine. Oke, isi aja. Langsung aja kita main.
NPS-nya berjalan mulus 60 FPS tanpa lag-lag ya. Wih, awesome. Wih, aku menang. Dan untuk tes gamenya cukup gini aja ya. Dan sekarang kita lanjut untuk tes game yang lainnya, Juragan. Dan terakhir kita lihat untuk list game dingdongnya, Juragan. Dan sudah terinstal 6014 game dingdongnya, Juragan. Wih, banyak banget kan. Kita main game salah satu aja ya. Kita main game ini aja. Kita main Captain Commando. 4, 5. Langsung tekan start. Dan kita pilih karakternya. Kita pilih ini aja, Captain Commando. Wih, stage 1 dimulai. Waktunya kita gebuk-gebukan, Juragan. Wuh, serang musuhnya. Wuhuu, oke, gue kena gebuk. Wuh, yes, terbang. Wuh, merokok di tempat umum gak boleh. Nanti jeru anak balita ya. Dosa, wuhuu. Ini bahasa sejarah bahaya, gue banting lu. Oke, wow, gebukin, sama digebuk. Wuh, banting lu. Lawan nih gue, Kapten Komando. Wuhuu, oke, gue gebukin lu. Wow, gue diserang, dikeroyok nih. Wuh, gue banting lu. Oke, gue banting semuanya lu. Sini lawan gue lu. Oke. Yeah. Oke, wow, ada senjata. Wuhuu, ada makan juga. Bakar, wow, kita digerut sama robot. Kita bisa tanya aja. Oke, serang buat robot. Wuhuu, kita naik robotnya. Oke, gue serang lu. Gedebuk-gedebuk lah. Wow. Wih, ada bosnya nih. Kita serang bosnya. Gue banting lu bosnya lu. Sini, gue banting lagi lu. Mau juga banting lu. Oke, sini. Oke, gue banting lu. Oke, serangan maut. Sini lu, berani sama gue lu. Oke, robot kecantikan nih. Gue ambil robot lagi. Digebukin terus. Jangan sampai kita gagal robot. Digebukin lagi. Naik robot. Oke. Gagal terus, digebukin terus. Oke. Serangan maut nih. Tangan kosong nih, gak pakai robot-robotan. Wow. Kalah lagi. Wow. Serangan maut. Oke. Serangan maut. Gue tendang lu. Wow, gue dibanting. Oke, serangan lagi. Serang lagi. Mau naik robot aja susahnya minta ampun nih. Oke. Telembuk. Gue banting lu. Oke, serangan maut. Wow, dan aku menang, Juragan. Dan setelah review data tadi selesai, langsung aja kita packing dan langsung kirim, Juragan. Dan barangnya sudah selesai kita packing dan langsung kirim, Juragan. Dan terima kasih buat kalian yang udah lihat video aku. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya ya. Dan sampai ketemu di video selanjutnya, Juragan. Bye-bye.